pulang. Aduh, habis. Yaudah, ceritain deh. Apa sih? Jadi kan tadi kita tuh mau ujian susulan gara-gara kita remedial. Tapi ternyata yang datang itu bukan Pak Andre, Bu. Tadi kan kita dibilang ujian sama Pak Andre. Terus pas mau mulai, kertas soal saya jatuh. Terus pas saya lihat, Pak Andre. Kenapa Pak Andre? Gak punya motor, Bu. Gak ada kakinya, Bu. Gak percaya. Bener. Saya kan udah sering. Dua kali, Bu. Udah, gak apa-apa. Ini kalian alasan aja kali gak mau ikut susulan. Makanya ngarang-ngarang cerita kayak gitu. Kita dikasih tahu sama Bang Oki. Iya, sama Bang Oki loh. Oke. Pak. Kayaknya dia yang gaib deh. Iya. Bang Septian, ini kan... Bang Tomim. Nih, Diki. Kamu juga kok belum pulang sih? Iya, Bu. Beneran. Kemarin kita lagi ngadain remet ya. Itu ada kejanggalan, Bu. Ibu lihat aja tuh, ada SMS saya. Mohon maaf, ada kelas yang bentrok. Jadi berhalangan untuk hadir. Nah. Ya wajar dong. Ya, tapi pandrinya ada. Kakinya, Bu. Tanya Wendy, kakinya. Ah, kakinya, kita. Bu. Ya Allah, musik banget, Bu. Oh, dari kemarin lu ya, gue perhatiin lu ya. Mam. Udah kalian jangan. Kakinya gak kelihatan, Bu. Gak kelihatan, Bu. Gak mungkin. Kalian pulang aja. Jangan cerita yang aneh-aneh, yang ngarang-ngarang. Nih, ada Bang Oki. Bang Oki, ceritain dong yang Malin Kundang gimana sih? Ini dari kemarin ini. Yang kemarin kita ujian. Tehku enak. Biar aja kan capek deh gitu nanti. Aja. Itu terus dia biar capek. Bu, mabuk. Saya minum. Mabuk saya minum. Iya, Bu, saya enggak. Orang kok ada kesadarannya Bu, begitu dia, Bu. Sih? Bu. Tadi biasa aja, Pak. Terlalu berlebihan ya. Anak-anak enggak percaya, Bu. Saya bilang, Bu, di sini tuh ada dosen gaib gitu, Bu. Dia tuh tadi udah bilang sebenarnya dia enggak datang kan? Dia enggak datang, berhalangan hadir. Beneran dia karena datang, jamnya Bu. Bentrok, Bu. Gelagatnya enggak seperti dosen yang lainnya, Bu. Iya. Pak Andre kan enggak pernah datang malam-malam, Bu. Hah? Tadi saya ketemu Pak Andre. Ya udah saya panggil aja Pak Andre deh ke ruangan. Ketemu Pak Andre. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Ibu, Bu. Jangan, Bu. Bu. Jangan, Bu. Jangan itu jangan sama Bu. Kita, Bu. Sumpah, bukan, Bu. Jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, bukan, Bu. Bu, jangan. Aduh. Halo, Pak Andre. Iya, ini anak-anak murid ada di sini nih, mahasiswa-mahasiswanya. Bu, jangan, Bu. Enggak tahu mau ngomong sama kamu nih. Enggak tahu pada ngarang-ngarang aja nih. Ya. Aduh, Bu, jangan. Oke. Itu bukan kira ke sini ya. Kenapa kalian tiba-tiba pulang dari kampus tadi? Ini masih di kampus, Pak. Tadi pas ujian. Pak Sujian, kenapa kalian pulang? Kita ngelihat. Kamu lempar saya pakai tas itu, hampir kita itu. Tadi kita nggak ngelihat kaki bapak, Pak. Ini nggak kenapa-napa, kalian ini apa sih? Kita melihat mata kali buta lo. Buta kali mata lo. Masa gua nggak ada kakinya? Tapi di kelas tadi waktu saya jatuhin soal, terus saya ngeliat bapak nggak ada kakinya di bawah meja. Gak mungkin, ini kaki saya ada. Ya penjelasannya gimana, Pak? Kan saya tanya. Udah, apa tadi? Dia kakinya lagi sakit. Ya. Kakinya lagi saat ini, Bapak kakinya sakit. Tanya. Selesain dulu masalah kaki, baru ngebahas masalah itu. Kaki saya ada, saya menaikkan kaki ke kursi. Oh, lagi santai, chill gitu. Waktu. Kamu ngecek kakinya waktu Pak Dosen? Sedang apa kamu? Duduk. Terus kamu ngelihatnya pas lagi di bawah, mana? Saya ngelihat ngolong begini. Kehalang ada meja enggak? Iya. Iya, ada meja. Tapi iya. Masuk akal kalau dinaikin. Iya, dinaikin. Kakinya. Sebentar. Mana lagunya?
saya bilang kamu nyanyi lagu mana? Saya udah nyanyi tadi, Pak. Belum, belum. Lagu apa, Pak? Dia apa? Lagu kamu apa? Sendiri dong. Lagu saya sendiri. Iya. Ya, ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri dong. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Cukup, cukup. Bapak nyesel. Bapak nyesel sendiri kan? Ya, cari ya. Ternyata setelah aku dengar suaramu, kau itu Hesti dibotakin. Aneh ya? Bener ya? Apa aja? Dibotakin kan ya? Itu mah suara khas gitu. Suara khas. Bukan kita suara khas. Kita kalau nyanyi lagu-lagu orang lain, emang kita sering arrangement sendiri. Iya. Coba duet. Coba. Dari situ, nih remnya. Kamu masuk. Bersih-bersih. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Kasih refnya. Oh beres. Oh beres. Oh beres. Oh beres. Oh, ini maaf nih ya, setelah gua denger yang satu off beat. Satu. Yang satu off mio nih. Pales. Denger dulu, beres kan. Apa beres? Beres. Beres. Ujian kalian mana? Wah, Bu, tapi ada yang lebih parah, Bu. Ada bukti chatnya Bapak. Kalau Bapak tidak hadir hari ini, berhalangan karena bentrok. Iya, Bapak ngirim mata kuliahnya. Diki. Oh, iya. Itu aku yang bingung tuh, yang itu tuh gimana penjelasannya? Lihat jamnya, Pak. Tidak mungkin. Apa bentar. Penjelasan Bapak? Apa penjelasan Bapak? Apa penjelasan bapak? Tidak mungkin seperti bapak, itu. Bapak ada di kelas, iya. Tapi chatnya bilangnya bapak nggak hadir. Itu maksudnya apa, Pak? Itu perasaan kalian saja. Bacanya apa? Maaf, saya berhalangan hadir karena bentrok mata kuliah. Itu siapa yang nulis? Bapak. Dari bapak. Tulisan saya tuh jelek, nggak mungkin sebagus itu. Pak, ini nomor Bapak. Halah. Apa alasannya, Pak? Hah? Apa alasannya, Pak? Salah kirim. Betul. Ini warga sini. Saya enggak tahu, Pak. Pak, warga sini, Pak. Iya. Nyanyi dong.